Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabat Ampas Tahu Official, dimanapun sahabat-sahabat Ampas Tahu berada. Oke, semoga sahabat-sahabat dan teman-teman sahabat Ampas Tahu Official selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini teman-teman, kita mau bongkar-bongkar Mio Soul. Ini suara kasar, terus kayak terus nggak bisa lari, mungkin karena karbunya juga udah error. Kita mau lihat dulu, kita mau cek. Dan bagi teman-teman ya yang belum yang baru mampir di channelnya Ampas Tahu Official, silakan tinggalkan jejak dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Ampas Tahu Official. Oke, sebelum dan tidak lupa lagi ya, ini biasa kita masih di bengkelnya Raya Motor Matic ya, yang beralamat di daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur, tepatnya lagi di Jalan Raya Basuki Rahmat nomor 58. Oke, sebelum misalnya teman-teman yang mempunyai kendaraan yang bermasalah, silahkan datang di bengkelnya Raya Motor. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum kita bongkar-bongkar ke jauh, sampai jauh, kita intro dulu sejenak ya. Ya, ini kita mulai bongkar-bongkar. Kita mau lepasin jok dan bagasi karena dia nyatu. Ini lepasnya pakai kunci 10 atau T10. Bisa dicopot. Hah? Itu apa ini, selang filter putus. Selang filternya putus teman-teman, jadi mungkin efeknya jadi nggak bisa lari dia. Tapi kita lihat dulu juga karburatornya, kita mau cek berkendala apa enggak. Ini bautnya udah kanibalan. Itu apa namanya? Cuk. Cuknya ditutup. Nah. Ini cuknya ditutup pakai baut berapa itu? Baut 17. Gila. 17 apa berapa ini? Bautnya baut 14, tapi itunya 17 kepalanya. Gede banget cuy. Ngeri. Arah ini. Oke lah, kita lanjut lah, kita bongkar lah. Kita copot dulu ya. Nah, namanya motor tua. Kurang perawatannya beginilah. Sebenarnya sih kalau motor tua kalau dirawat ya akan apik-apik aja sih. Akan ada kendala juga. Oke, kita bongkar karbunya nih, kita mau lihat dalemannya. Nah,
ada masalah atau tidak. Oh, ini vakumnya. Vakumnya udah lober. Enggak pas, udah kisut nih. Terus enggak pas. Itu yang tenaganya bikin enggak ada ya. Iya. Jadi masalahnya ada di vakum. Karena nih motor enggak bisa lari sama sekali. Saya tadi ngambil, waduh. Keren pokoknya deh. Goyang nih. Skepnya goyang. Ya, skep goyang. Ini harus. Berarti memang masalah di vakum ya. Kita cek dalam. Itu kemana semang? Guys. Aduh. Nah, ini vakumnya ini sudah agak sudah enggak bagus lagi sih ini, nanti mau enggak mau harus diganti ini. Nah, skepnya juga udah goyang banget nih, oblak parah skepnya. Gunakan obeng ketok karena susah buka bautnya. Kotor ya. Ini kotor. Main jet, pilot jet. Ini pernah bongkaran ini ya. Iya. Tuh main jet, pilot jet. Ini udah pernah dibongkar. Kayaknya lubangnya digedein ini main jet. Nih cek dulu pilot jet. Emang kayaknya itu gedein tuh lubang tuh, Mang. Iya, gede banget lubangnya. Ini karena biar bisa lari kalau. Kelihatan tidak terlihat guys, ukurannya nggak kelihatan parah. Berapa kayaknya udah diganti sih manjatnya ini. Ini udah gantian sih kayaknya ini, Mang. Ukurannya udah nggak kelihatan ini. Jetnya 30. Pilot jet berapa? 38. Standar ya, pilot jet standar. Oh iya, 38.
Pilot jet ukuran 38 masih standar, tapi kalau main jet nggak kelihatan. Kebarannya standar masih. Setelan angin berapa standar? Cek butterfly-nya. Ini udah nganggang ya. Apa itu? Butterfly-nya ini udah nganggang nih setelannya ya. Butterfly. Play udah nganggang. Play udah renggang, udah longgar. Ini ternyata di sini masih longgar, guys. Ternyata udah longgar ini. Oh iya. Nah, kelihatan lah, Mang. Keluar ya udara ya. Nah, kelihatan aku. Dari sini. Nah, iya dari sini. Longgar ya. Itu udah longgar itu. Padahal di sininya udah enggak. Udah mentok ya. Tapi memang karbunya error ya. Fix karbu error. Kita benerin kah? Kita coba. Ini kayak tukang kamera aja nah. Kamu bersihin dulu karbunya. Mekaniknya kayak tukang kamera. Nih bersihin dulu lah, biar enak. Ini agak ngeripetin ya, kita mengganggu pemandangan. Kotor lu. Banget kotor lagi. Kamu isi baru. Lubang-lubang venturi yang di dalam sini aman, nggak kotor. Ini motornya Consolidon ya guys. Motor Consolidon ini guys. Consolidon. Kata si Kates Consolidon guys. Ini butterfly-nya udah parah banget, teman-teman. Ini nanti kita mau ganti kali ini kalau butterfly ini yang nggak bisa dibenerin sih ini. Oke ya, lanjut ya. Oke ya guys, oke ya teman-teman ya, ini butterfly-nya udah nggak bisa disetting karena udah longgar. Jadi mau nggak mau karbunya harus ganti. Jadi ya ini harus satu set ini, nggak bisa nyicil-nyicil gitu ya. Oke, pokoknya ikutin terus sampai ganti baru ya. Oke ya, kita lanjutin ya, ini video ganti karburator Yamaha Mio Soul. Kita karburatornya pakai NPP karena nyari yang orinya nggak dapat juga, mau nyari yang federal juga nggak dapat. Kita pakai NPP.
dan kualitasnya juga sama kayak Federal sih. Nih, ini yang baru. Kemarin itu butterfly-nya ya Mang ya, nggak bisa nutup rapet, mana yang warna kuning-kuning itu, jadi gasnya bocor atau kabur kayak angin, kayak kucing. Nah, sudah kita lanjutin pasang ya. Terus ada juga nih kemarin apa, kalau ini ya ori toko karet filternya, terus filter udaranya ini ya. Oke lah, kita lanjutin pasang. Ini kita pasang karet filternya dulu. Ini agak ngeselin ya, sedikit ngeselin nih. Ya, masukinnya dari dalam ya, Mang? Iya, dari dalam. Nah. Oh ya, kalau dari depan susah karena bengkok kayak pisang. Begitu sulit lupakan Rehan, nah begitu nongol dan nongol sedikit tinggal narik. Ini nariknya juga pelan-pelan, kalau enggak sobek lagi itu. Ya ini udah bisa keluar, tinggal ngepasin centilan atau pancingan itu doang. Nah, rembes bos. Kita pasangin lagi guys. Oke, udah pasang. Tinggal baut sebelah kanan. Kuncinya pakai kunci L itu guys. Ini ya, teman-teman ya, kita karbunya kita ganti baru. Karena karbu yang lama itu nih. Ini karbu lama nih, ini. Nih. Itu butterfly-nya itu longgar banget tuh. Sebenarnya kalau di gini ini ada celah di sini, celahnya sih kecil banget, cuman ya ngempos buat gas terbang. Nah sekarang kita ganti yang baru ini. Ini masih ada segel dari Jepang ya? Nih. Nah ini masih segelan. Dari Jepang nih. Oh. Masih segelan. Apa dari Mister Takayama? Itu masih segelan guys. Nah, kita ganti baru. Nah.
guys, yang salah-salahnya guys. Ini posisinya enggak di sini, kalau di sini mentok. Nah, posisinya tuh di sini guys. Mengasal nih kayaknya yang masang. Ini padahal aduh, ada noknya nih. Nih. Iya. Itu udah ada noknya nih. Dia asal masang. Oke nih, yuk. Yuk bisa yuk, bismillah yuk, yuk. Kurang longgar kan bang? Oke, masuk guys. Apa sih? Ada yang mentok apa ya? Ada yang mentok kok. Oh ini. Woi. Nah, itu baru masuk tuh. Ting-ting nih guys ya. Ah, harus masuk mentok ya. Harus presisi kalau masang karbu biar nggak bocor. Ini ya, ada nih, oke. Kita kunci dulu ya guys, nih. Kita langsung kunci aja biar nggak geser-geser. Nah, kita mau masang filter yang belakang, selang filter belakang. Ya, kenceng ya. Jangan lupa bensinnya guys. Karena kalau nggak ada bensin, nah, selang bensin jangan lupa dipasang. Kalau nggak dipasang, ya nggak bisa jalan. Ini masih perawan semua guys, jadi susah. Ah.
ini udah nyala. Kita coba sambil gas-gas. Oke, coba ya, tes. Wuih. Mantap. Ya. Oke, kita tinggal sedikit anginnya. Ini udah hidup ya guys, udah hidup. Udah hidup, kita mau setting angin. Ya, kalau nyeting angin mungkin 1,5 kali. Settingan angin itu. Tapi nggak tahu ya kalau motor matic. Kasih 2 guys. Oh berarti 2. Kalau itu udah nyangkut itu mang, udah nyangkut itu tali gas. Oke ya teman-teman ya, ini sudah nyala, sudah beres, dan tenaganya pun sudah dapat, sudah normal lagi, karena kendalanya cuma di karburator yang lama itu butterfly-nya udah longgar. Terus filter udaranya kemarin, selangnya, karetnya juga sudah patah, kita udah ganti baru. Terus filter udaranya juga kita nanti kita pasang baru gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dan menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semoga juga tetap dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang baru mampir. Silakan tinggalkan jejak dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Ampas Tahu Official. Terima kasih, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.